dua orang sudah. Yang kelima, lapas ijab, yaitu lapas yang akan saya ungkapkan kepada awam, yaitu awam Fuad Wajdi bin Datuk Peduka Haji Muhammad Muat. Saya kahwinkan awam dan saya nikahkan awam dengan Dayang Hajah Nur Hamizah binti Haji Rusli yang walinya itu bapaknya. Awam Haji Rusli bin Yusuf telah berwakil kepada saya dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Itu lapas ijab yang akan saya lapaskan ataupun ungkapkan kepada awam. Dan sebagai balasan ataupun jawapan setelah habis saya membaca lafaz ijab tadi, yaitu lafaz kabulnya, awam akan menjawab dengan lafaz saya terima nikahnya Dayang Hajah Nur Hamizah binti Haji Rusli dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Senang? Payah lagi makan. Payahnya kerja kada ya. Sebelum itu, marilah kita ini beristighfar, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis ini berjalan dengan lancar dan sempurna, dan khusus bagi pengantin lelaki ini, dengan istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan segala kegugupan, ketakutan dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Saya menyebut Awang Fuad Wajdi bin Datuk Peduka Haji Muhammad Muat. Awang jawab saya, dan setelah habis saya membaca RM300 tunai, awang jawab tafsah lapas kabul yang telah pun awang bacakan tadi. Ini contoh dari sama, jangan lagi ditukar-tukar. Okay. Tumpukan perhatian, ingat persentet benar-benar, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sempurna. Jangan ingatkan kiri kanan kah, belakang kah, dan dia lari. Kalau dalam pantun, takkan lari gunung dikejar. Tapi satu rangkap sajalah. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Artinya, saya kahwinkan kamu menurut sebagaimana perintah Allah, yaitu pelihara istri kamu itu dengan cara yang baik. Dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tiada dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, dan hendaklah kamu lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Awam Fuad Wajdi bin Datuk Peduka Haji Muhammad Muat. Saya kahwinkan awam dan saya nikahkan awam dengan Dayang Hajah Nur Hamizah binti Haji Rusli yang walinya itu bapanya Awam Haji Rusli bin Yusuf telah berwakil kepada saya dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya terima nikahnya Dayang Hajah Nur Hamizah binti Haji Rusli dengan mas kahwin RM300 tunai. Alhamdulillah. Jelas tak? Barakallahu. Alhamdulillah majlis akad nikah bagi